Gak apa-apa, feeling gue mengatakan ini akan berakhir dengan indah. Ini akan berakhir baik. Kita coba ya. Kita lanjut ya ke pas 9 ya. Siap, yuk. Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang RO Classic Mobile karena gue pengen coba untuk refine di game ini. Semoga aja hasil refine gue gak sehancur di game kesayangan kita yang ada generation-generationnya itu. Nampaknya kita akan bangkrut. Ya sebenarnya mau refine di RO manapun pasti bakalan mahal sih, termasuk RO ini. Jadi ya siap-siap aja untuk top up yang banyak. Tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga teman-teman bisa banget pakai kode promo Discussion Kevin Store untuk dapat potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website Kevin Store di kevinstore.id. Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu, oke. Nah, lalu scroll aja ke bawah, pilih gamenya. Di sini gue ambil contoh ROX ya, oke. Nah, lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya, lalu pilih nominal top up-nya dan jangan lupa masukin kode promonya Discussion Kevin Store. Klik gunakan voucher valid. Nah, lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsApp-nya. Selesai. Nah, jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagram Kevin Store. Link-nya udah gue taruh di deskripsi. Oke, jadi kita lihat refine-nya di sini. Lalu di sini. Nah, ini dia. Untuk hari ini gue udah siapin sebanyak 1019 ori decon. Iya, kita lihat dulu sistem refine-nya. Di sini ada yang nambah angka fix dan angka persentase. Kita coba translate. Kira-kira apa yang nambah angka fix dan nambah persentase? Nah, di sini ada dua, ada magic attack dan juga might. Yang nambah angka fix itu magic attack nambah 22 dan yang nambah persentase itu might nambahnya 0,6%. Kita lihat di senjata kedua sini ada 3, ini nambah angka fix semua. Kita coba translate dulu. Kalau ini akan nambah life, physical defense dan juga magic defense semuanya, ini angka fix, oke. Kita lihat di aksesoris ya. Kalau di aksesoris ini juga angka fix semua. Oke, kita coba translate lagi. Kayaknya yang ada angka persentase itu cuma ada di senjata doang. Ini physical attack dan magic attack. Oke, kurang lebih begitu. Kita coba satu lagi yang di... Nah, ini ada persentase lagi ya. Kita coba translate yang ini. Ini itu yang di clock-nya. Kita coba lihat. Nambahnya life free of charge. Free of charge. Bebas biaya. Bodoh amat. Terserah translate-nya. Bebas. Contoh lahir dari pantan tuh ya begini. Gue gak tahu ini free of charge apaan ya. Lalu di sini juga ada magic exemption. Oke, gue gak paham. Iya, jadi kurang lebih itu dia tadi stat yang akan nambah. Nah, lalu untuk plus-plusannya di sini, kalau gue baca ya, refining below level 5 will drop the level to level is protection level. Iya, ini kan translate-nya agak ngaco ya. Tapi sepenangkapan gue, refine kita itu baru bisa turun setelah menyentuh plus 5. Jadi dari plus 1 sampai plus 5 itu nggak akan turun. Plus 5 ke atas baru bisa drop. Kita akan coba seperti apa refine-nya. Kita akan langsung mulai aja kali ya. Ya, kita akan langsung pencet di sini. Semoga aja ini bisa jadi plus 8. Iya, target gue adalah staff gue ini jadi plus 8. Kita coba ya. Siap. 1, 2, 3. Oh, pencetan pertama 100%. Kita pencet aja langsung lah kalau gitu. Ya, langsung jadi. Di pencetan kedua akan jadi 95%. Dan ori decon-nya naik 2 kali lipat. Kita coba lanjut lagi ya. Siap. Yuk. 1, 2, 3. Berhasil lah 95%. Oke. Berikutnya 90% dan akan butuh enrich ori decon. Kita pencet lagi. Siap. Yuk. 1, 2, pencet. Gas. Ya. Masih berhasil. Ini masih aman-aman saja. Kita akan lanjutkan lagi. Siap. Sekarang 80% dan akan butuh 25 ori decon. Makin mahal gue lihat-lihat. Oke. Nggak apa-apa, kita pencet aja. Siap. 1, 2, gas. Yuk, 80% pasti berhasil. Ya, naik 631 power. Berikutnya, ini akan perlu 40 ori decon dan 6 enriched ori decon. Ini udah semakin mahal. Semoga aja gue gak perlu bilang kita akan jatuh miskin, Ana. Oke, kita lanjut ya. Butuh 40 ori decon, 70% rate. Kita pencet ya. Siap. 1, 2, gas. Ya. Dan gagal. Oke. Di sini terbukti ya, di bawah plus 5 kalau gagal nggak turun. Oke, kita lanjut lagi. Siap, yuk. 1, 2, 3. Plus 5, yuk. Gas, please. Oke, udah jadi plus 5. Siap, kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, yuk. Sekarang butuh 60 ori decon sekali pencet. Wow, lumayan mahal ini loh. Oke, lanjut ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. 60% rate, apakah berhasil? Yuk. Plus 6. Oke. Itu tadi plus 5 gagal. Tapi nggak turun ternyata. Masih aman. Ya, kita coba lagi ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Siap. Yuk. Please.
Jadi pesenam yuk. 1 2 3 pesenam. Berak sebuat 60% aja susah bener ya? Stupid. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut ya. Kali ini pasti berhasil nih. Siap? Kita pencet. Yuk. 1 2 3 pesenam. Ya, dan akhirnya dia naik ke pesenam. Sekarang akan butuh batu ini untuk protect kayaknya. Kita coba translate ya. Ini batu apa? Kita lihat di sini. Ini adalah batu Blast Ore. Added during refining, it can protect the return of refining level after refining fails. Main way to obtain it, treasury of the god. Oke, jadi dia akan melindungi equip kita dari turun ya. Ya, siap-siap. Ini akan dapat dari mana ya? Oh, bisa beli di sini. Dari sini kali ya. Bentar, kita cek. Sini. Iya, harganya 200 diamond ini. Oke, mantap. Kita lanjut lagi refine ya. Siap, kita pencet lagi ya. Siapa yang butuh batu gituan? Masa refine pakai protection? Bercanda kali ya. Astagfirullah, aku sumpahi kau bangkrut. Oke, kita lanjut. Sekarang sekali pencet butuh 85 oridekon dan rate-nya 50%. Yuk, persetuju please. Ini apa? Gua translate bentar. Kita lihat. Ya, ini the protection stone is not used. Oke, gak apa-apa. Siap, gas. Ya ampun, dia balik ke pes 5. Oke, okay, it's okay, tetap tenang, santai-santai. Semua akan baik-baik saja. Kita lanjut ya. Ini akan balik ke pes 6 lagi nih. Siap. 1 2 3 gas. Yuk, please. 6. Oke, okay, udah pes 6 lagi. Ini akan menuju pes 7. Sudah siap? Sudah siap? Apakah ini akan langsung jadi pes 7? Kita lihat ya. Yuk. 1 2 3. Yuk, plus 7. Pes 7. Please, pes 7. Oke. Okay. Dia udah plus 7. Ini sekarang rate-nya 40% dan bisa menuju ke plus 8. Sebelum ke sana gue mau refund kecil-kecil dulu kali ya. Gue mau refund di sini dulu. Kita jadiin plus 3 dulu biar aman gitu. Oke, okay, ya lanjut. 2. Oke, okay, mantap. Plus 3. Sip, cakep. Nah, cakep, ini kan lumayan. Nah, lalu juga inilah, bolehlah kita ini aja. Ini kita refund dulu. Kita jadiin plus 3 dikit biar bagus dikit gitu. Oke, okay, plus 3 rata lah ya. Nah, sip, udah plus 3. Oke, cakep. Ini ya boleh lah, ini kita jadiin plus 3 juga. Yuk, 1 2 dan 3. Cakep. Oke, ih power gua dikit lagi 100.000 nih. Oke, kita lanjut ya. Siap. Apakah gua bisa refund ke plus 8? Tenang, kayaknya plus 8 gua akan stop sih. Enggak, mungkin lanjut aja deh. Oke, siap ya. Plus 8 nih, 40% rate. Siap. Yuk, tenang, sabar, kalem. Siap. Feeling gue enak nih. Feeling gue bagus. Kayaknya bakal jadi plus 8 nih. Siap. Gas. Yuk. Dan dia jadi plus 8. Refund itu memang sangat mudah. Jangan tolol. Oke, kita lanjut ya. Kita akan coba menuju ke plus 9. Sebenarnya ini cukup menegangkan sih. Oke, tapi gak apa-apa. Feeling gue mengatakan ini akan berakhir dengan indah. Ini akan berakhir baik. Kita coba ya. Kita lanjut ya ke plus 9 ya. Siap. Yuk. Siap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, feeling gua enak nih. Ini bakal plus 9. Lihat ya. Yuk, plus 9. Gas. Dan dia jadi plus 9. Oke. Dan akhirnya barang refine gue juga habis. Wow, ini lancar sekali refine gue. Beda banget refine gue sama di game kesayangan kita yang ada generation-generationnya itu ya. Tai. Oke, ya sekarang gue jadiin ini plus 4 deh. 4, yuk. Door. Oke, cakep. 5 lah, biar aman. Nah, udah 5. Ini juga 5. Yuk. Ya kurang dikit. Ya, habis. Ya, ini kurang 3. Ya, gak apa-apa lah. Di sini deh. Yuk. Set. Door. Oke, plus 4. Dikit lagi sebenarnya power gue nembus 100.000. Tapi gak apa-apa. Iya, gue cukup puas hari ini karena refine gue berhasil menyentuh plus 9. Ini cakep banget. Iya, semoga aja nanti waktu gamenya rilis,
gue berhasil refund ke P9 juga ya. Oke, cakep. Ya, jadi kurang lebih itu dari tadi refund-refund di Aero Classic Mobile. Menurut gue sih sistemnya lumayan oke ya. Tapi satu sisi juga, ini kan gue masih disupport diamondnya sama GM karena ini masih CBT. Mungkin nanti waktu OBT itu akan lebih sulit sih. Tapi ya, sejauh ini sistem refundnya sebenarnya mirip-mirip sama ROX juga sih. Oke, ya. Jadi gimana menurut teman-teman tentang sistem refund di game Aero Classic Mobile ini? Apakah cukup bagus atau sebenarnya teman-teman kurang suka? Coba share di kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan see you di video selanjutnya. Bye!